Kami pada Balai Bomba dalam nama Batu Arang, terima panggilan pada 12.55 petang dan sampai di tempat kejadian 5 minit kemudian. Setibanya kami sampai di tempat kejadian, dapati api sedang marak, kebakaran hutan seluas 5 ekar dapat dikawal sepenuhnya dalam masa 15 minit kemudian. Dan anggota berjaya pemadam kebakaran menggunakan wajet hose 400 kaki, 2 aliran dan juga hose rail, 2 aliran. Sukaran kita padam kebakaran sementara tadi adalah kita tiada bekalan air yang cukup. Setelah kita mendapat sumber air sepenuhnya, iaitu sumber air pilih bomba, sebab di sekitar ni ada pilih bomba yang tidak berfungsi. Dan alhamdulillah setelah dengan usaha anggota kita berjaya dapat pilih bomba yang berfungsi dan berjaya memadam kebakaran. Saya sebagai pegawai bomba Batu Arang menasihati kepada warga-warga sekitar sini dan juga seluruh rakyat Malaysia yang mana bercuti sekarang dalam musim bercuti tahun baru Cina. So, sebelum balik kampung, eloklah tutup elektrik, tutup gas dahulu sebelum meninggalkan rumah, kerana kebakaran boleh berlaku bila-bila masa saja yang kita tidak